dari tadi saya ngomong pegemeteng apaan sih mbak pegemeteng? Nah, pegemeteng itu adalah jalur khusus nih, jalur yang dari tadi kita lewati itu dinamakan jalur pegemeteng. Sebenarnya jalur ini restricted, tidak semua orang boleh lewat sini. Betul teman-teman sekalian, yang boleh lewat sini tentunya hanya petugas saja. Dan karena memang sespesial itu jalurnya, teman-teman bisa lihat di depan itu ada mobil patroli ya teman-teman. Kalau tadi teman-teman lihat di depan ada mobil patroli dari security, dari ASEC tadi ya teman-teman sekalian. Karena memang bis kita ini tidak bisa berjalan sendiri, harus dikawal oleh mobil patroli yang di depan teman-teman sekalian. Kurang lebih seperti ini. Tuh, terlihatnya kecil ya teman-teman sekalian. Ternyata pas tadi dijalanin capek. Cukup yang saya tadi ya. Nah, tuh di situ ya teman-teman sekalian, gedung terminal bandara. Wah, lumayan juga jauh ya ternyata kita sudah jalan dari sana sudah sampai sini. Tinggal di sana mungkin sekitar 15 atau sampai 20 menit kita akan safety briefing di sana. Nah, silakan bagi yang mau tanya-tanya, boleh loh kita sembari duduk, sembari istirahat, sembari menikmati jalan-jalan. Bagi yang mau bertanya, boleh silakan berbelok. Teman-teman, boleh silakan bisa lihat ke jendela sebelah kiri. Kebetulan kami di area Payau Comot, area Payau Bogowonto memang sedang pembangunan ya teman-teman sekalian. Ada banyak alat-alat besar, ada banyak batu-batu ya. Nah, baru ya, bagi yang kepo beton-betonnya itu bentuknya kayak gimana sih? Nih kayak gini nih teman-teman sekalian bisa dilihat. Di sebelah ekstra ini ya teman-teman ya, ada tiga nih, ada tiga beton-beton nih teman-teman sekalian. Nah, beton-beton pemecah ombak yang ada di Pantai Gelagah kurang lebih bentuknya sama kayak gini. Betul, sama kayak yang di ujung sebelah sana teman-teman sekalian. Sama, kurang lebih bentuknya sama, beratnya sama, jumlahnya juga ya kurang lebih ya sama. Rasanya sama. Nah, jadi nih teman-teman sekalian, di area pojok sini, itu di situ adalah pertemuannya antara air laut dan air sungai. Lautnya sebelah selatan sana, air sungainya di mana ini? Sebelah kita ini adalah area sungai. Nama sungainya itu Sungai Bogowonto. Sungai Bogowonto itu pantai. Nah, sungainya memang cukup luas karena sungainya nih teman-teman sekalian itu membelah kabupaten ya. Sebelah sini Kabupaten Kulon Progo, Provinsi DIY. DIY ya teman-teman sekalian. Di seberang sana itu sudah Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Jadi bagi yang mau berenang dari sini, startnya DIY, finishnya sudah sampai Jawa Tengah, sudah beda provinsi nih teman-teman sekalian. Betul. Jadi di sini memang pembatasannya teman-teman kita sudah sampai Sungai Bogowonto. Parah ya. Nah, teman-teman kita memang sudah sampai di ujung provinsi di sini teman-teman sekalian. Karena sebelah sana sudah provinsi Jawa Tengah. Mas-masnya yang di belakang mungkin ada yang mau kembali ke habitat awal bersama buaya-buaya ini boleh. Iya. Saya pegang di sini boleh. Iya. Di sini buayanya. Bunyinya gimana buayanya? Kamu apa kabar? Kita butuh sih. Kita dadah-dadah sama Sungai Bogowonto ya. Yang jadi turun ini benar kan? Enggak ada. Di ujung loh ini loh. Bosan teh. Enggak ada teh. Itu boleh. Aku masih. Ah, sayang suaranya sudah di sana berarti buayanya enggak ada yang sekalian warna cukup tinggi ada 4 level, 4 lantai. Itu di bawahnya adalah area satuan radar area Congot teman-teman sekalian. Satuan radar Congot itu kepemilikan TNI teman-teman sekalian. Dan ini nih teman-teman sekalian, satuan radar Congot bekerja sama dengan ATC. ATC yang tadi kita lewati. Ini buat apa sih? Tentunya buat penjagaan teman-teman sekalian karena kita kan sudah di ujung perbatasan wilayah ya teman-teman sekalian. Nah, jadi nih kerjasamanya adalah bentuk apa dengan ATC? ATC apabila menerima sinyal ada pesawat udara asing yang masuk ke dalam area wilayah Indonesia, khususnya di area IAEA ya teman-teman sekalian. Apabila ada pesawat asing masuk, sudah kita tanyakan perizinannya ada keperluan apa melewati wilayah Indonesia. Tetapi mungkin pesawat asing itu tidak mau menjawab. Tentunya kan kita curiga ya teman-teman sekalian. Kita juga takut apabila mungkin pesawatnya bisa membahayakan Indonesia. Dari satuan radar Congot itu teman-teman, di puncak towernya sudah ada amunisi atau sudah ada misil yang siap tembak. Betul, di sana sudah ada senjatanya siap menembakkan pesawat asing tersebut. Bisa menembakkan sejauh 12.000 mil ke laut Australia, teman-teman sekalian. Bisa sejauh itu.
Jadi memang kita di sini penjaganya tuh. Kirain nembaknya pakai kata-kata ya. Iya. Ada dua ya, satuan kadang. Kamu mau enggak jadi pacar aku? Di sisi sebelah depan, sisi sebelah kanan depan itu adalah gedung pemadam kebakaran fire station tadi. Nanti kita akan singgah di sana. Saya mau cerita ada satu gedung unik di Bandar Gajah. Gedungnya itu letaknya ada di seberang gedung pemadam. Pemadam sebelah kanan ya, teman. Kalau teman-teman kalau yang gedung yang unik itu ada di sebelah kiri. Nanti pas berbelok kita bisa lihat gedungnya. Jadi gedungnya ini, teman-teman sekalian, gedung ini adalah satu-satunya di Bandar Gajah. Gedung ini dibangun, tapi kami harapkan tidak akan digunakan sampai kapanpun. Buat apa dong gedungnya kok dibangun menghabiskan dana tapi tidak digunakan? Nah, gedungnya sebelah kiri nanti pas berbelok kita bisa lihat. Gedungnya ini namanya Gedung Krisis Center. Salah satu fungsinya yaitu untuk menampung korban jiwa kecelakaan pesawat udara, teman-teman sekalian. Nah, karena kita tentunya sebagai petugas yang setiap hari di bandara, jangan sampai tidak mengharapkan tidak terjadinya kecelakaan pesawat udara ya, teman-teman sekalian. Maka dari itu, nih gedung ini nih, gedung uniknya ini, kami harapkan tidak akan digunakan sampai kapanpun itu. Gedung Krisis Center. Maka dari itu nih gedungnya kita bisa lihat sepi kosong ya, teman-teman sekalian. Enggak ada apapun di sini, enggak ada orangnya, enggak ada apa-apa. Karena memang kami harapkan gedung ini tidak akan digunakan sampai kapanpun itu. Kalau kita sudah berbelok, by the way, kita sudah sampai di mana pemadam kebakaran Bandara AFF. Silakan teman-teman, kita bisa turun. Barang bawaannya, tasnya mau ditinggal boleh, dibawa boleh, silakan. Ya, jadi saat ini kita berada di area pemadam kebakaran atau fire station dari YIA, Yogyakarta International Airport. Dan ini akan ada penjelasan singkat terkait safety kebakaran. Ya, ini adalah kendaraannya yang digunakan oleh para pemadam kebakaran di bandara. Ini kendaraannya sangat unik ya, jarang kita temui di jalanan. Karena memang ini adalah pemadam khusus di bandara dengan bentuk dan model seperti ini. Wah, mantap. Ini apa nih? Tak 4 independent suspension dilengkapi dengan fitur itu dan modelnya seperti ini ya. Oskos, ini mereknya Oskos F2. Ini ya teman-teman ya. Ya, ini sedang melaksanakan proses safety training terkait kesiapsiagaan bencana khususnya kebakaran dari Bandara Internasional Yogyakarta. Beberapa kemungkinan kenapa pesawat Lion Air ini masih di area taxiway. Yang pertama, kemungkinan pesawatnya masih dalam maintenance atau pemeliharaan. Yang kedua, kemungkinan penerbangannya masih dinanti sore atau besok pagi. Maka dari itu pesawatnya masih standby di sini. Dan teman-teman juga perlu tahu, semakin lama pesawat parkir, bayarnya tentunya semakin mahal, teman-teman sekalian. Begitu. Jadi di sini ya, teman-teman sekalian, kita bisa lihat pesawat Lion Air masih standby di area taxiway. Belum ada pergerakan dari kemarin, bahkan teman-teman pesawat yang masih di sini. Nah, kita nih, teman-teman, kita lewat lagi di area depan pesawat, di area service road ya, teman-teman sekalian. Kita mau lanjut jalan di depan. Ya teman-teman, tadi kita sudah selesai turun dari bus ya untuk berwisata mengelilingi bandara. Seperti apa proses penerbangan dan yang lainnya. Nah ini busnya ya, kita sudah turun. Ini kita tinggal jalan menuju ke pintu keluar sambil mengikuti destinasi terakhir, yaitu
bagian barang-barang atau bagian bagasi. Pak Cherry, sini bisa direkam? Bisa ya. Oke, nah ini teman-teman proses handling bagasi koper-koper yang kalian titipkan di bandara seperti ini, atau di pesawat ya seperti ini. Nah ini adalah proses handling luggage-nya. Ini adalah proses sortir ataupun pemindahan dari titik satu ke titik yang lainnya menggunakan conveyor belt ya. Conveyor belt ini adalah ini ya, belt ataupun sabuk. Nah, ataupun kalau di motor itu ada pan belt ya. Nah, ini sama seperti mekanismenya seperti itu ya. Dari sini kemana lagi Mbak Febi? Mbak Cherry. Habis ini kita ke area pengambilan bagasi. Tinggal ke pengambilan bagasi. Oke, okay. Ini berarti tinggal proses. Kalau yang di sini proses pemindahan. Proses untuk menaikkan bagasi-bagasi ke dalam pesawat. Oh, ini proses naik ya, berarti iya. Bukan turun ya? Kalau yang turun di sebelah sana. Oke, okay. Ini berarti. Kalau yang di sini untuk naik, nama areanya make up. Oke, make up ya, berarti ini proses dari yang tadi kita cek ini tuh iya. Masuk keluar dari sini dan ini nanti akan dimasukkan ke bagasinya pesawat ya. Dari area check in. Iya. Nanti ke area X-ray di lantai M, lalu ke sini di area siap. A, diangkut sama petugas-petugasnya pakai BTT ke dekat pesawat. Oke, siap. Ya, kalau tadi kita proses keberangkatan, ini adalah proses untuk kedatangan. Jadi ini adalah conveyor belt untuk bagasi yang baru saja datang dari pesawat ya. Ya, untuk tur bandara ini sangat menyenangkan ya, dan juga cukup melelahkan ya, meskipun kita keliling pakai bus, tapi ini namanya bandara ini sangat luas, jadi ini teman-teman pada capek ya. Tapi nggak apa-apa, itu mengasihkan dan juga buat tambah ilmu lagi. Nah ini adalah area kedatangan. Kalau tadi itu kita dari dalam sana proses bagasi, ini adalah area kedatangan di bandara ya. Ini jadi sudah terdapat banyak juga ya tenan-tenan, sudah terisi. Nah ini sudah hidup sirkulasi ataupun juga siklus ekonominya. Area kedatangan bandara ini ibunya ada banyak tenan-tenan makanan, ini biasanya ada pagelaran nih guys. Nah ini barulah kita proses kedatangan. Sedang di welcome site gitu ya, selamat datang di SMK 1 Sriwijaya.
Selamat datang. Biasanya ya teman-teman sekalian, yeah. Biasanya orang-orang melakukan pencetakan di sini teman-teman sekalian di area lobby kedatangan di toko. Peta di sini, teman-teman. Di mana bagusnya, Mbak? Petanya di sini biasanya. Oh, sini ya. Bisa dibuat bagi di sini ya teman-teman sekalian di belakang ini. Ya, boleh dibantu? Boleh. Ya, jadi akses keluarnya adalah dari gate yang tadi keluar. Dari sana kita keluar dari gate sini. Kalau misalkan kita penjemputan di lantai back bawah ini bisa di sini, atau kita nanti bisa di atas ini karena kita lagi program tour. Jadi kita bisa dijemput ke atas lagi sesuai titik pemberangkatan, yaitu di keberangkatan C. Nah, ini pemandangan dari bawah ya teman-teman semua. Ini pemandangan yang sangat indah juga karena ada kolam sebagai peneduh ataupun juga buat penyegar mata ya teman-teman. Begitu keluar dari bandara, ini ornamen yang sangat bagus, kolam renang dengan perpaduan modern dan juga klasik dari seni yang sangat luar biasa ini dari Bandara Yogyakarta International Airport. Nah, ini kita proses naik ya. Tadi kita di dalam sana adalah proses keluar dari bandara ataupun juga proses kedatangan. Kita dijemput oleh misalkan pemandu wisata dari sana, bisa diantar pakai mobil ke sana. Nah, ini kita bisa ke atas ya, bisa optional lift ataupun eskalator. Nah, ini arah menuju ke stasiun kereta ada di atas ini. Dan memang ya teman-teman, ini untuk akses transportasi kereta itu khususnya sudah terhubung ya antara stasiun-stasiun yang di Yogyakarta dan juga dengan bandara. Jadi kalau misalkan dari stasiun Tugu atau stasiun Yogyakarta itu tinggal pindah moda, pindah pakai railing. Pakai railing ya, Mbak ya? Iya, dari KAI railing. Oh, dari KAI railing ini nanti langsung turun di bandara. Nah, ya teman-teman, ini adalah launch ataupun juga tempat drop off keberangkatan ya. Ini karena masih baru, jadi keberangkatan domestik dan juga internasional jadi satu ya. Ini gerbang utamanya yang tadi pagi kita proses kedatangan, kemudian juga keberangkatan kita dari sini semua. Ini sudah tertata rapi dan juga bersih ya untuk bandaranya. Dan ini adalah proses teman-teman dari peserta tur ini untuk melepaskan kembali ya, untuk apa namanya ini, rompi dan juga ID card-nya. Ya, ini pemandangan sangat luar biasa sekali teman-teman. Dari launch ini terlihat jelas ini pegunungan yang sangat indah dari Bukit Menoreh. Nah, ini sangat luar biasa ya.